Lion Air Flight 610. Lion Air Flight 610 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang. Hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pukul 6.33 waktu Indonesia Barat. Pesawat dikemudikan kapten pilot berkebangsaan India, Bapie Suneja. Sementara kopilot adalah Harpino, warga negara Indonesia. 181 penumpang dan 8 awak pesawat meninggal dunia. Beberapa korban antara lain ASN dari Kementerian Keuangan dan pembalap sepeda asal Italia, Andrei Mempredi, juga menjadi korban. Pada tanggal 1 November 2018, Flight Data Recorder atau FDR ditemukan oleh tim SAR, sedangkan Cockpit Voice Recorder atau CPR ditemukan pada tanggal 14 Januari 2019. Black Box FDR mencatat adanya perbedaan AOA sensor kiri dan sensor kanan sebanyak 21 derajat, mengakibatkan airspeed indikator pada layar pilot dan kopilot mengalami perbedaan angka. Jakarta Tower Controller menginstruksikan Lion Air Flight 610 untuk menghubungi Terminal East Controller untuk identifikasi pada radar. Ternyata, angka altitude pada layar pilot dan kopilot berbeda. Terminal East menginstruksikan Lion JT610 untuk berada di ketinggian 27.000 feet. Kopilot ingin mengecek ketinggian pesawat dengan bertanya ke Terminal East Tower. Berapa ketinggian yang tampil di layar radar? Terminal East menjawab 900 feet. Sementara di layar pilot 700 feet dan 1010 feet di layar kopilot. Terminal East Tower menambahkan flight control trouble pada radar system sebagai tanda bahwa pesawat ini sedang dalam masalah. Setelah mencari terus-menerus, akhirnya kopilot pun menemukan halaman yang dicari. Yeah. Already now, following our reliable output, and one, low speed.
Flight attendant menginstruksikan kepada penumpang bahwa telah terjadi masalah teknis di pesawat dan meminta untuk melakukan persiapan yang mungkin diperlukan. Pilot berkoordinasi dengan air traffic controller untuk memblok jalur 3000 feet di atas dan di bawah Lion Air Flight 610 untuk menghindari tabrakan dengan pesawat lain. Tetapi, keadaan pesawat semakin parah dan tidak bisa dikendalikan. Berdasarkan analisis hasil air KNKT, dalam investigasi secara menyeluruh mengatakan, FDR merekam kerusakan bahwa AOA sensor kiri yang dipasang mengalami deviasi sebesar 21 derajat. Deviasi ini mengakibatkan perbedaan penunjukan ketinggian dan kecepatan antara instrumen kiri dan kanan di kokpit. Hal ini mengaktifkan stick shaker dan MCAS. MCAS membuat hidung pesawat turun secara otomatis, karena sistem membaca pesawat mengalami nose up stall, atau hidung pesawat yang naik ke atas. Hal ini membuat pilot kebingungan, karena setiap kali pilot menaikkan hidung pesawat ke atas, sistem berulang kali membuat hidung pesawat nose down. Hal ini berulang selama 26 kali, sehingga membuat pesawat lelah dan jatuh. Itulah rekaman percakapan pilot Lion JT610 dan analisa pembahasan kronologi kejadiannya secara lengkap menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.